Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari YouTube channelnya Sultan KB. Dan mohonnya kiranya Anda semua yang menyimak dan menyaksikan YouTube kami ini mau subscribe dan watching juga secara penuh di YouTube kami ini. Like and share kalau bila mau. Kali ini kita akan cerita mengenai pengalaman saya waktu naik haji di tahun 2014 lalu ketika berada di Muzdalifah. Jadi kala itu kita sampai ke sana dan tidur juga melaksanakan tidur lah. Di sana kita dikasih pop mie aja makanannya karena berhubung di sana tidak dapat masak, susah makannya. Jadi kita hanya bermalam 2/3 aja di sana. Jadi ada yang tidur-tidur dan begitu pun saya pun tidur sejenak tapi karena cuaca panas jadi ya pakai kipas angin. Jadi akhirnya saya mencari batu karena istri saya minta dicarikan batu kala itu. Jadinya saya mencari batu untuk melempar jumroh itu di sekitaran tempat apa toilet itu. Jadi besar karena banyak yang bantu juga dan tidak ada kasih uang segala sana, bersih dan lumayan juga ya jiwa kita. Jadi saya ambil batu dan tak lama itu ada perempuan dekat saya dan tanya mana ngapa batunya harus berapa dan berapa banyak dan juga berapa fisik batunya, besar kecil dan bagaimana. Jadi saya bertemu dengan juga dengan orang dari Amerika kala itu, kalau nggak salah dia ngaku dari Amerika dan berkata bahwa kamu orang baik. Dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba, mungkin karena saya masih tahu batu seperti itu. Oke guys, baca aja dan see you next time.